Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya bersama kami di channel yang membahas tentang dunia perbengkelan, las listrik, dan cat ulan atau revenge. Nah, di video kita kali ini kita akan melepaskan atau membuka lingkaran luar lahar yang menempel pada napgir ya teman-teman. Nah, sering sekali ketika dalam penggantian bearing atau lahar, lingkaran luar lahar tinggal atau tersangkut pada napgir. Lalu bagaimana cara mengeluarkan atau menanganinya? Simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya, lingkaran luar lahar ini menempel atau tersangkut pada napgir. Teman-teman cukup siapkan besi yang bisa masuk ke dalam lingkaran lahar yang tersangkut. Ini kita menggunakan potongan sisa besi beton ya teman-teman. Selanjutnya kita las di masing-masing ujung besinya teman-teman. Pastikan bahwa pengelasannya kuat agar tidak mudah terlepas saat dilakukan pukulan. Kemudian, napgir kita balik dan lakukan pukulan dari dalam. Nah, lingkaran luar lahar yang tersangkut sudah keluar. Demikian ya teman-teman, semoga bisa menjadi referensi. Terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.